Ini dia Super Duke, KTM Super Duke. Kalau kalian punya versi Duke-nya, ini versi Super-nya. Jadi dia CC-nya 1290. Ya, 1300 cc lah kasarnya. Mesinnya V-twin. Tuh lihat tuh businya di situ tuh. Wah, ini lebih pinter nih, enggak kayak Panigale. Panigale kan di atas. Jadi lu harus bongkar radiator dan segala macem. Ini ditaruh samping. Nah, motor ini kebetulan for sale sih di DPM. Gak tau sih, by the time mungkin udah ada yang beli, karena kemarin gue sempet nge-story aja, yang nanya tuh banyak banget. Padahal cuma story doang, gak bilang apa-apa. Nah, ini dia udah pakai Acra, design for Super Duke 1290, gak kaleng-kaleng ya. Tapi cuman setengah deh setahu gue, belum full sis. Dengar-dengar sih full sisnya 80 juta apa ya kalau gak salah. Ah, gue mau nunjukin satu hal dulu yang lucu. Jadi KTM ini nih, kita nyalain dulu ya. Jadi dia ini lampunya tuh pakai sensor. Ntar ini kan kena matahari panas gini, lama-lama lampu gedenya mati. Ayo dong, mati dong, saya mau nunjukin. Nah, terus dia tuh pakai sensor kayak mobil guys. Jadi kalau kalian ditutupin gini jadi gelap. Mana ya sensornya? Nah, tuh nyala lagi. Jadi keren banget, kayak pakai mobil, kayak mobil tau kan ada lampu auto mode gitu mobil-mobil sekarang. Ini motor juga kayak gitu, cuman gue ngerinya kalau pas lagi siang gini ada razia atau polisi dikira lampunya nggak nyala. Nah, untuk mode ada sport, street, dan rain. Sport itu paling brutal, street itu standarnya, rain itu paling kalem ya. Untuk gantinya kita tinggal pilih, terus close throttle dia langsung pindah. Yang sport ini bedanya dia lebih apa ya, lebih responsif, suaranya aja langsung berubah kayak, karena gasnya lebih responsif, jadi lebih cepet naik RPM-nya. Terus satu hal lagi yang bisa disetting, traction control, ABS bisa dimatiin. Bisa dipilih juga modenya, ada road itu nyala dua-duanya, ada supermoto mode itu nyala yang depan doang, jadi belakangnya bisa ngesot-ngesot. ABS-nya kalau dimatiin, nyalainnya lagi harus matiin, nyalain motor dulu sih. Traction control-nya kita off-in aja, key press, katanya memang kayak gini caranya. Release button udah off, soalnya kalau nggak bisa wiwiwi. Kita gas. Yep. Lihat sendiri ya. Bukan tidak ini lagi, tidak asing lagi, Super Duke ini emang dikenal sebagai Willy Monster. By the way, tadi gue lupa ngomongin position motornya. Ground clearance, seat height-nya lumayan tinggi. Jadi gue tinggi 175 aja masih jinjit. Bener-bener jinjit, gak bisa dipaksain karena emang tinggi. Ini so far sih motor terbertorsi yang pernah gue coba ya. Karena tadi pagi shoot pure sound dan segala macam, itu coming soon ya videonya. Motor ini bisa power wheelie gigi 3. Oke, sebelumnya begini. Ini gue 2 weekend berturut-turut bawa motor yang torsinya nggak ngotak. Yang pertama MT, power delivery-nya ya lu tahu sendiri lah, MT09, Master of Torque. Dan ini lebih gila lagi. Kalau MT power wheelie gigi 2 oke lah, ini gigi 3 power wheelie. Gigi 3 juga speed pelan, wheelie coupling enak banget. Jadi sweet spot-nya gue udah nemuin gigi 3. Yes, pertama kali gue ngomong itu. Sweet spot wheelie-nya gigi 3. Karena gigi bawahnya 21 sama 2 aja tuh masih terlalu jerky gitu throttle-nya. Tenaga ya nggak usah ditanyakan lah ya. Edan. Suara ini karena pakai Acra ini jadi dia kurang keluar sih. Sayang banget sih nggak meledak-meledak, nggak drutup-drutup gitu. Harusnya sih kalau pakai kayak Austin Racing atau begitu sih gila sih pasti suaranya. Buh.
suaranya mirip-mirip Nuda kemarin. Ember. Kalahnya nih KTM nggak ember. Kalah sama Beat. Nih lihat, gue jinjit segitulah kira-kira nih kiri kanan, karena tinggi banget seat height-nya. Ini gigi 2 power wheelie dengan mudah sekali ya. Mudah sekali gue bilang. Tapi setelah nonton video ini, kalau teman kalian punya Super Duke terus mau nyobain, jangan langsung dicobain ya, karena bahaya. Bener-bener ngeri banget. Terus yang gue tadi cari tahu, lucu dia tuh traction controlnya sebenarnya pinter gitu. Jadi dia tahu kalau wheelie kopling, wheelie disengaja, sama wheelie power wheelie. Kalau power wheelie dia nggak boleh, karena kan mungkin power wheelie itu kalian lagi akselerasi terus dia ngangkat-ngangkat. Nah itu ditahan sama dia. Nah kalau kopling dia bisa sih. Ini ya gigi 2. Don't try this at home. Ngeri guys kalau nggak biasa ya. ABS-nya wuh, masih bisa ngeset dikit. Cuman ABS-nya tuh biasa kalau motor lain kan intrusif, berasa kaki lu kayak ditendang-tendang gitu kan. Kalau ini tuh kayak enggak. Jadi lu neken tetap ketekan, cuman dia kayak remnya ngelos-ngelos aja gitu. Kita coba ya nih. Gigi 3 tuh kalian lihat. Sweet spotnya gigi 3 bro, wheelie-nya edan. Motor gue wheelie gigi 3 juga bisa, cuman harus high speed tuh harus di ngek. Ya gak bisa dibandingin juga sih, ini CC-nya 2 kali lipat. Sama-sama oranye, cuman power sama CC-nya berkali-kali lipatnya motor gue. Gigi 2 gak usah dibejok, ditarik doang. Ditarik gitu aja ngangkat loh gigi 2. Gila nih motor. Gila guys, gila. Handling juga enak. Dia flickable tapi tetap stabil. Jadi enggak terlalu enteng gitu loh. Malah bahkan agak berat dikit sih sebenarnya. Cuman ya gitu nih, lampunya kan mati. Kita pegang speedonya, sensornya mana nih? Nah, tuh dia nyala. Ketemu siapa guys? Udah ketemu belum yang dicari? Ini kalau staggered wheelie gigi 4 kali. Cuma gue gak berani nyoba sih staggered pakai ini. Torsinya terlalu gila, nih gigi 3 aja. Seru gila. Ya beginilah kalau pakai motor ini kira-kira. Fun banget. Power dia tuh setahu gue sekitar 170-an horsepower ya. Jadi cuman nggak ya, dia tuh nggak nyari ngebut banget lah, yang penting dia tuh nyari torsi gitu, gaya-gaya motor ini kan ya. Suaranya sih seru ya, cuman gue pribadi sih masih prefer 3 atau 4 silinder sih. Cuman ini kayak suaranya tuh aneh, kayak ada nging, kelihatan mahal gitu KTM tuh. Emang mahal sih motor ini, barunya tuh kalau nggak salah di Indonesia kepala 4 deh, secondnya ya kepala 3-an lah. Dan ini karbon-karbonnya by Akrapovic guys. Spakbor depannya juga by Akrapovic. Jadi ini udah pakai stiker dan aksesoris KTM Power Parts. Jadi KTM Power Parts tuh setahu gue kayak official aksesoris yang lo bisa beli gitu. Kayak dulu gue liat di YouTube si Baron von Grumble Super Duke-nya, dia pakai segitiga warna oranye, keren banget. Segitiga Power Parts kayak anodized orange gitu. Gila sih ini motor. Cuman ya kalau dinyalain traction control dia jadi kalem lah ya. Jadi kemarin gue nyoba tuh kayak ibaratnya tenaganya tuh di cut duluan gitu. Biasanya kalau traction control kan kalau dibejek wheelie dia drrrrt gitu kan. Kalau ini tuh kayak yang gak mau aja gitu, kayak powernya ngelos gitu dia. Beuh suaranya guys. Ah ini menunya ya, ada setting terus trip gitu-gitulah. Bensinnya itu 110, mendingan dari MT-09 masa 16. Ada voltmeter juga, jadi nggak usah beli KOSO lagi atau lainnya. Tuh baterainya, akinya aman 14 volt kalau nyala. Handling bu, enak banget. Di Instagram suka lihat ada foto-foto orang elbow down pakai ini. Itu gue nggak ngerti gimana caranya. Rada nggak ngotak sih, tapi kok bisa gitu. Ya karena handlingnya enak banget sih. Hai, gigi 3. Hmm.
Ini kenapa ada mobil melintang begini? Kayak main game yang parkir-parkir itu yang harus keluar. Motor ini tuh posisinya berasanya tuh kayak dibikin buat bule gitu. Buat orang-orang Eropa, orang Belanda yang tinggi-tinggi itu. Soalnya ini tuh mirip-mirip Nuda. Nuda kan gue waktu itu bilang emang kaki lu tuh gak ngelipet. Berasanya tuh buat orang tinggi aja gitu. Jadi buat kita-kita orang Asia tuh masih banyak sisa. Jadi posisinya jadi nyantai gitu. Gila nih motor guys. Tenaganya di bawah banget, jadi kalau wheelie itu malah harus agak lebih pelan gitu. Mas Dimel, nonton gak Mas Dimel? Jadi si Dimel tuh pengen super duke guys, cuman nunggu waktu aja sih kayaknya. Oh, kalau Dimel ganti ini sih dia kayaknya makin menggila deh bawa motornya. Pakai jet 8 udah jago banget, sekarang gilirannya naik CC ke super duper mega duke. Super duke yang baru lebih keren lagi sih sebenarnya. Kayak dia layarnya udah full digital, bisa connect ke HP, lampu depannya bening, lancip gitu. Beuh, keren sih. Eh, we can go. Gigi 2 ditarik. Gigi 3 dikopling. Ada orang nyebrang, enggak jadi. Gila serunya. Terus naik motor ini di Jakarta tuh gue dari kemarin itu pakai dibawa pulang gitu cuma sampai gigi 3 doang mentok. Udah gak pernah lebih lagi, 456 nya gak kepake. Bisa dijual, kalau bisa jual, jual aja dah giginya. Di Jakarta gak kepake Samsung. Wow. Wow. Gila sumpah seru banget. Cocoknya tuh motor ini buat apa ya? Buat kira-kira buat urban gini mungkin daily enggak ya? Karena motor ini tuh di kaki bawah tuh lumayan panas. Jadi kayak kalau udah panas tuh di kaki lu tuh kayak ditusuk udara panas gitu loh. Cuman kalau jadi lucunya motor ini buat dalcot tuh oke. Buat dalcot oke, buat touring oke, bahkan buat track day juga oke. Jadi komplit gitu, kayak best of all worlds gitu loh nih motor tuh. KTM canggih sekali, gila sih KTM pas bikin ini. Jadi setahu gue tuh padet. Jadi setahu gue tuh jadi setahu gue tuh mesin ini tuh dari mesinnya RC8 KTM yang apa kebalik ya, mesin RC8 dari mesin ini ya. Intinya pokoknya mereka develop, ternyata tuh mesinnya tuh bisa ngeluarin tenaga yang gila banget, makanya ada motor ini gitu. Wow. Wow, handles really nice. Wow, stabil bener. Hey, gila. Jadi kira-kira kebayang kan naik motor ini tuh kayak apa gitu. Bagi yang suka motor Eropa dan terutama yang suka V-twin sih, ini salah satu option yang very nice. Apalagi di Indonesia tuh motor ini jarang banget ya, bisa dibilang. Apalagi kayak ditarik gini dong, stangnya udah belok-belok aja. Nah ini, gue belum tunjukin nih power wheelie gigi 3 guys. Ini gigi 3 tuh ya. Tadi gue coba gigi 4 clutch wheelie agak susah sih, mungkin harus agak kencang sih bisa ya gigi 4 mah. Powernya sih mungkin naked bike lain ada yang lebih gede mungkin, ZH2. Cuman power deliverynya tuh loh gila gitu, in your face, torsi gitu. Jadi mesinnya tuh bunyinya torsi gitu. Karena tenaganya besar sekali. Clutch wheelie kayak nggak perlu pakai clutch, gue cuma suges doang pakai clutch, padahal cuma nyentuh doang.
Cuman motornya naik sendiri gara-gara powernya. Buset. Gila. Main gasnya harus hati-hati lah ya, takutnya lagi belok terus diprot gitu, ban depannya agak ngangkat tuh kan ngeri banget. Training ratio juga oke lah buat macet-macet begini mah nggak terlalu nyusahin ya, buat nyelip-nyelip kayak tadi gitu masih dapat gitu. Jadi kayak RJ gue mainan gasnya kayak Nora gitu. Minusnya apa nih motor? Gue so far belum nemu sih. Apa ya? Ya cuman panas di kaki itu doang. Tapi wajar lah, mesin gede. 2, 3. It's just a video of me wheeling around. Wah, edan. Ini tuh kayak supermoto obesitas tau gak sih? Supermoto tapi gendut, kebanyakan makan. Cuman emang bakat olahraga gitu. Jadi emang tetap hooligan gitu loh. Supermoto ternyaman juga sih. Joknya paling lebar. Ya, kira-kira videonya begitu saja guys. Sorry kalau gak informatif ya video ini. Cuman ya namanya nyobain ya, keasikan. Nah ya, karena motor ini motor langka, semoga dengan nonton video ini kalian bisa kira-kira kebayang-bayangin lah ya rasanya bagaimana gitu. Naikin motor ini, betapa gila powernya. Serunya motor ini, serunya, mahalnya tapi sangat. Satu poin lagi, motor ini di Indonesia kalau nggak salah motor naked Eropa ya, tahunnya sama gitu ya, paling murah deh harganya. Murah ya, murah. Worth it lah harga kepala 4 yang model ini dulu. Yang baru tuh kalau nggak salah kepala 5. Dibanding kayak BMW, Aprilia tuh harganya udah di atas itu semua. S1000R itu udah 600-an gitu. Ya sudah lah guys, kalau gitu seperti biasa jangan lupa di like, comment, di share ya. Kalau suka, share ke teman-teman. Dan jangan lupa subscribe tentunya biar nggak ketinggalan video-video baru. Semoga videonya enjoyable. Thanks for watching, until next time.